Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini. Ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjangnya pun kematian. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas suatu permasalahan yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan ilmu ini Rasulullah SAW mengatakan termasuk setengah daripada ilmu, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan, dan juga ilmu ini adalah ilmu yang pertama sekali dicabut daripada umatku, kata Rasulullah. Bahkan ketika ada orang berbuat kezaliman terkait tentang masalah ini, banyak dosa-dosa besar yang tanpa dia sadari itu telah dia lakukan. Dan masalah itu adalah berkaitan dengan masalah faraid ataupun pembagian harta warisan. Yang mana bicara tentang masalah warisan termasuk hukum yang paling detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat ke-7, Allah menjelaskan laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw katsur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Di jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu landasan hukum secara global. Maksudnya laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Tentu kalau kita lihat asbabun nuzul daripada ayat tersebut, terjadi setelah peperangan Uhud pada tahun ke-3 Hijriah, di mana ketika itu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang syahid dalam perang Uhud yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Jadi sahabat tersebut, Sa'ad ibn Rabi', syahid dalam perang Uhud. Ia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak perempuan, serta ada dua saudara kandung yang laki-laki. Di almarhum punya istri, kemudian ada punya dua orang anak perempuan, dan ada wali dari anak perempuan tersebut, dua saudara laki-laki kandung. Namun apa yang terjadi ketika itu, harta semua diambil oleh walinya, wali daripada anak-anak ataupun saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Kemudian istri daripada Sa'ad bin Rabi' ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi'." Ya Rasulullah, dua orang anak perempuan ini saya bawa, ini adalah anak kandung daripada Sa'ad bin Rabi' yang mana ia telah syahid dalam peperangan Uhud. Wa anna 'ammahuma akhadha ma lahumā fa lam yad'ahuma mana. Sedangkan paman daripada kedua anak ini, walinya, mengambil semua harta tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada istri dan dua orang anak. Sedangkan mereka butuh nafkah, ya Rasulullah. Karena kebiasaan masa jahiliyah dulu, yang hanya dapat warisan itu adalah hanya laki-laki yang dewasa yang ikut berperang. Maka kalau dalam kitab warisan, fiqh mawarits itu dijelaskan, bahwasanya yang dapat warisan itu adalah man yarkabu farsan wa yahmilu saifan. Ulun yang ikut kuda dan angkat pedang. Ulun yang berperang, ini yang merupakan faraid. Sedangkan orang-orang lemah, wanita itu tidak dapat sama sekali. Nah, ketika mendengar curhatan daripada istri Sa'ad bin Rabi' tersebut, Rasulullah SAW mengatakan apa? Yaqdillahu fi dhalik, Allah memutuskan perkara kalian. Sehingga turun dari An-Nisa ayat ke-7, Allah jelaskan laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan.
Penjelasan berikutnya itu secara detail Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tentang porsi anak-anak. Anak-anak inam itu berlaku kaidah dzakari mislu hadzi unsayain 2:1. Kalau almarhum meninggalkan satu anak perempuan semata wayang, maka anak perempuan semata wayang ini dapat bagian nisfu setengah. Kalau almarhum meninggalkan anak perempuan 2 orang ke atas, baik itu 2, 3 dengan syarat tidak ada anak laki-laki, perempuan semua, maka bagian mereka adalah as-sulutsani, 2/3 dibagi berapa jumlah anak. Jadi 2/3 ini dibagi berapa jumlah anak. Kalau ada 3, 2/3 bagi 3. Kemudian masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tadi, Allah juga menjelaskan hak terkait orang tua daripada almarhum. Jadi ketika seorang meninggal dunia, bertemu di polungci, ya, ayah dengan ibu kandung, maka orang tua ini juga dapat hak, walaupun almarhum ada keturunan. Kadang-kadang ada dengan apa? Menyana ada agamnya, wanci anak mampu lagi. Orang tua daripada almarhum tidak dapat lagi. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena dalam Al-Quran secara jelas Allah mengatakan wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua, baik ayah dan ibu kandung daripada almarhum, masing-masing mereka mendapatkan hak porsi 1/6, 1/6 jikalau almarhum yang meninggal ini ada memiliki keturunan. Kalau enggak ada keturunan bagaimana? Maka untuk ibu dapat 1/3, untuk ayah dapat porsi ashabah. Jadi ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. An-Nisa ayat ke-12 nya Allah jelaskan tentang porsi bagian suami istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia mendapatkan porsi nisfu setengah daripada harta peninggalan istrinya jikalau istrinya itu tidak memiliki keturunan. Lalu bagaimana kalau ada keturunan? Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarak. Jadi kalau almarhumah ini ada keturunan, maka untuk suami dapat porsi 1/4. Jadi detail sekali Allah jelaskan. Sebaliknya juga ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, maka untuk istrinya dia dapat porsi 1/4 jikalau almarhum suami ini enggak ada keturunan. Tapi kalau ada keturunan, maka untuk istri dapat porsi 1/8. Jadi detail. Lalu kalau ada yang tanya, "Ma Ustaz Kimba menyenauri nang doro gimana?" Apa porsinya sama? Ya, tetap porsinya sama. Berarti kalau ada anak itu 1/8 dibagi 2, bukan masing-masing 1/8 1/8. Amina berdoa kami gorina menunggu. Ya. Jadi 1/8 itu dibagi 2. Itu terkait tentang porsi faraid. Kemudian juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat 176 akhir daripada surat An-Nisa. Itu Allah sebutkan tentang masalah kalalah. Siapa itu kalalah? Ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, tapi dia punya saudari kandung perempuan. Jadi almarhum yang meninggal itu na adik inang siro. Maka untuk adik perempuan yang satu orang ini dia dapat 1/2. Ketika almarhum yang meninggal ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, maka untuk saudari kandung, ukhti atau ukhtun, dia dapat porsi nisfu 1/2. Tapi kalau saudari kandungnya itu lebih dari 1, perempuan semua, anak kakak, anak adik inam, anak yang agak inam mandu, maka porsinya 2/3. Oh, lalu bagaimana kalau ada saudara laki-laki kandung dan ada saudari perempuan, almarhum na abang yang agam dan na adik yang inam, maka ini berlaku kaidah 2/1 lidah kali ini sebelum berpun. Nah ini juga ada beberapa kasus yang mengatakan yang merupakan agama itu yang menggunakan nama rupa. Ya. Padahal ini detail Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Laki-laki. Fa'inkanu ikhwatal rijata wa nisa'a falidha terimis gelombil umsaya. Jadi ketika almarhum yang meninggal ini ada saudara laki-laki dan ada saudari perempuan kandung.
maka dua-duanya ini dapat dengan kaedah pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masalah yang detail yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Begitu juga kalau ada yang tanya, "Ustaz, apa penting mernoime waraimnya?" Ada yang meninggal di gaib itu. Penting kita belajar ilmu ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita belajar. Di dalam hadisnya, ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya, kepada manusia. Fa innaha nisful 'ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Para ulama mengatakan karena ilmu ini berkaitan tentang kondisi hal orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup. Dan disebutkan dengan nisful 'ilm di sini adalah belajar ilmu faraid ini gak hanya kita harus pintar secara fikihnya saja. Kita juga harus paham secara ilmu matematikanya, ilmu perhitungannya, ilmu akuntansinya, ilmu sosialnya juga ada di situ. Maka Rasulullah katakan tadi setengah daripada ilmu. Contoh, ketika disebutkan bagian-bagian ahli waris tadi, ada yang dapat porsi setengah, ada yang dapat porsi 1/3, ada yang dapat porsi 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Namun yang tanya dari bagian-bagiannya itu yang paling lebih. Kira-kira jawabannya apa? Setengah atau 2/3? Jawabannya adalah 2/3, bukan setengah. Jadi ini secara ilmu matematika harus kita kuasai juga. Kenapa 2/3? Coba kita ilustrasikan. Kalau misalkan ada satu naruti channel dibagi 2, itu namanya setengah. Tetapi ketika ada 2 roti canai dibagi 3, itu namanya 2/3. Ya. Maka kalau kita kali-kali dalam di kalkulator, kalau setengah itu hasilnya 0,05. Kalau 2/3, ya, itu hasilnya 0,666. Maka dari 0,5 menjadi 0,6. 0,6. Jadi ini penting kita belajar. Jadi enggak hanya kita fokus pada fikihnya saja. Jadi ketika dia hanya fokus secara fikihnya, dia enggak faham tentang ilmu perhitungannya, ini kadang-kadang jadi masalah. Yang mana juga perhitungan ini jangan kita anggap ulumul ilmi eksat, lebih dari agama. Nah, ilmu matematika dasar semua itu ada dalam Al-Qur'an. Contoh ilmu tambah-tambah. Itu Allah jelaskan di mana dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, ketika Allah menyebutkan namanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Itu apa kalimatnya? Salasami'atin wasdalu tis'ah. Jadi namanya Ashabul Kahfi berada dalam gua adalah 300 ditambah 9. Kenapa enggak langsung 309 tahun? Tentu ini Allah ingin mengajarkan kita masalah penjumlahan. Begitu juga berkaitan dengan masalah pengurangan, ini juga ada dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14, ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Berapa lama? Al-fasanatin illa khamsina'an. 1050 tahun. Baru turun lagi 950 tahun. Ini pengurangan dalam Al-Qur'an. Juga berkaitan dengan soal cerita. Kita sering juga kita dengar soal cerita masalah matematika. Dalam Al-Qur'an juga ada. Ketika Allah menyebutkan masa penyepihan di dalam surat Luqman, itu selama wa fi sallu fi amain. Masa penyepihan itu selama 2 tahun. Kalau ditanya 2 tahun berapa? 24 bulan. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, itu ayat ini sama redaksinya sebagaimana surat Luqman tadi, kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, khususnya kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr.
yang mana ibu telah mengandung dan menyapinya selama 30 bulan. Jadi hamil plus sapi selama 30 bulan. Sehingga kalau ditanya berapa lama usia kehamilan paling singkat itu berapa? Biasanya kan 9 bulan. Kita lihat ini selisih yang ada. Tadi masa sapi 24 bulan 2, 2 tahun. Sedangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi, hamil plus sapi 30 bulan. Sehingga ada selisih berapa bulan? 6 bulan. Maka 6 bulan ini, ya, ijma' daripada para ulama adalah menunjukkan ini masa kehamilan paling rendah. Kalau kita lihat, misalkan ada orang baru menikah, belum sampai 5 bulan usia perkawinannya sudah melahirkan. Ini berarti ada insiden. Ini berarti ada sesuatu sebelumnya. Tetapi ketika misalkan sudah 6 bulan ke atas, ini tetap ia dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Karena boleh jadi ada yang lahir secara prematur. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu matematika dasar ini enggak bisa kita pisahkan dalam agama. Karena ini juga bagian yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa huwa yunsa." Ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Jadi enggak banyak orang mau belajar ilmu ini. Bahkan ada beberapa pendidikan agama, sekolah agama, ketika masuk waktu faraid itu hanya dibahas secara umum saja. Ataupun ada yang bahkan dia skip, dia lompat, dia tidak mengenali, maka nama matematika bayar. Jadi sehingga ini menjadi ilmu yang dilupakan. Bahkan Rasulullah juga menambahkan lagi, wahwa awwalu syai'in yunzahu min ummati, bahkan ilmu ini adalah ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu kalau terjadi dua kondisi? Yang pertama, orang tak mau belajar berkaitan dengan ilmu ini. Yang kedua, Allah wafatkan orang yang faham. Kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu ini sudah dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah. Maka ketika sebuah ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wa tadharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Apalagi bicara tentang masalah harta, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifati harta di dalam Al-Qur'an dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, diuji kita. Patehana harta ana garu. Patehana sabotano kagaru. Ya. Antara abang beradik enggak lagi ngomong-ngomong, enggak lagi bicara, enggak lagi silaturahim sampai bertahun-tahun. Bahkan ada yang bilang, nyan mati lu dan rumah. Na'udzubillah. Maka jemaah yang mulia kami Allah Subhanahu wa taala, ini terjadinya fitnah. Dan maka tadi ketika imam kita Al-Hafidz dalam rakaat pertama membawa surat Al-Fajr, jadi disampaikan ada salah satu redaksi ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamman wa ta'kuluna turatha aklan lamma." Dan ada di antara mereka yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukan antara yang halal dan yang haram. Dia tahu di situ ada hak dia, tapi dia tahu juga di situ ada hak saudaranya, tapi kebaju mundur mereka. Ini sama dengan watak bulu natural tak kelandam. Jadi dia mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Watu hikmun al madahum ganjar. Dan ada orang yang dia cinta kepada dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Cinta kepada hartanya itu dengan cinta yang berlebihan. Dan ini banyak jemaah yang berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ketika kami mengadakan mediasi masalah kasus warisan, jadi ketika dua orang berseteru antara abang beradik, sampai-sampai ada satu orang ahli waris mengatakan, "Ustaz, pokoknya hak lu rumahnya, Ustaz. Urusan teman rakanya urusan lu." Nah,
Jadi ini sudah khatamallahu ala qulubihim. Dan ini juga mengindikasikan bahwasanya dia mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dia kira masuk neraka lagi aman ke rumah cek. Masuk neraka itu tingkatan yang paling rendah. Baru kita injakkan kaki kita mendidih otak kita. Dan jangan kita anggap masuk neraka itu hanya sebentar. Ya sebentar. Tapi beda hitungan harinya. Satu hari di akhirat sama dengan ka'alfi sanati mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Itu satu hari akhirat. Coba kita bayangkan hari ini, mungkin ada di antara kita sudah ada yang sudah menjalani masa umurnya 50 tahun, 60 tahun. Kalau kita konversikan dengan hari akhirat, mungkin cuma beberapa menit saja. Jadi jangan kita anggap remeh masalah ini, jemaah yang melihat oleh Allah SWT. Apalagi bicara masalah kezaliman tadi. Kita tadi menyebutkan masalah ini, ketika terjadi kezaliman, banyak dosa-dosa besar yang tanpa dia sadari, dia telah melakukannya. Yang pertama, dia memakan harta saudaranya. Yang kedua, dia memutuskan tali silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan, "Zayadul jannah qati'ur rahim." Tidak masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, boleh jadi dia durhaka dengan orang tuanya. Orang tua yang sebelumnya pernah berwasiat, ini ada kasus. Ketika orang tua wasiat, nyontuk menyiap abi menikahi, ayah menikahi, nyiap tanam yang tua mesti hijau ke mesti itu. Lalu ketika meninggal orang tuanya, wasiat itu tidak dijalankan, karena kenapa? Ribut antara sama ahli waris. Kalau berhenti ke orangnya sampai wasiat orang tua pun tidak dijalankan. Maka ini dia kan telah berwaksiat ataupun dia durhaka kepada kedua orang. Dan dosa bagi orang yang merubah wasiat itu. Dan juga jemaah yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Allah menyebutkan bagian-bagian ahli waris tadi bagian dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, An-Nisa ayat ke-13 dan 14-nya, itu Allah jelaskan 13 itu tentang orang-orang yang ikut perintah Allah. Tilka hududullah. May yuta'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Fadzalikal fawzul 'azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ayat ke-14-nya Allah mengancam orang-orang bermaksiat dan melampaui batasan ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan ketentuan Allah. Makna melampaui di sini berarti dia mengambil hak orang lain. Dia merampas hak orang lain. Maka ancamannya juga tiga. Apa ancamannya? Yudkhilhu naran, dia masuk neraka. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi siapa yang mengatakan ini, langsung Allah katakan dalam surat An-Nisa. Maka jemaah yang melihatkan oleh Allah SWT, ini hati-hati. Apalagi di sana ada hak anak yatim yang kita makan. Ketika seseorang memakan harta anak yatim, langsung juga dalam surat An-Nisa ayat ke-10, Allah langsung berfirman, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, memakan sih bukan hanya memakan dari segi harfiah memakan, tapi menguasai, tidak diberikan haknya, ya, itu sama dengan tidak memakan. Jadi ketika dia memakan harta anak yatim secara zalim, maka seakan-akan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Maafkanlah. Ini bara api dalam perutnya. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah juga mengatakan wasayaslauna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka jemaah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati berkaitan tentang masalah warisan ini. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Ada contoh kasus yang ditanyakan kepada kami beberapa waktu yang lalu. Ini kasus tentang penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama. Kadang ulun kanyo waktu meninggal ulun cik ana baraid ulun
sampai kematian itu berlapis. Ya. Fon meninggal ayah. Meninggal ayah masih hidup, ibu masih hidup, ya, ataupun kita katakan seperti inilah. Seorang meninggal dunia meninggalkan istri. Kemudian ada 4 anak laki-laki semua. Belum difaraidkan harta suami ini, meninggal ibu, meninggal istri. Ketika istri meninggal, istri ada masih hidup mamaknya, dan juga memiliki 4 orang anak tadi. Belum difaraidkan, meninggal lagi anak pertama, yang mana anak pertama ini sudah menikah dan ada keturunan. Ini angka melapih-lapih. Lalu ketika mau bagi, langsung dikatakan yang kamu meninggalnya nomor berapa? Cucunya kepada Didi. Ya. Bukan seperti itu. Tetap harus kita runutkan dulu. Ya. Karena syarat pewarisan itu adalah yang pertama meninggalnya pewaris, yang kedua hidupnya ahli waris, dan penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggalnya si pewaris. Yang pertama ketika meninggal suami tadi. Siapa yang masih hidup? Istri ada hak. Kemudian ada 4 orang anak, ya, laki-laki semua. Jadi harus kita pilih nih harta suami istri ini. Yang mana benar-benar harta yang dimiliki oleh almarhum suami. Umumnya harta seharkat, harta golong gini, harta bersama nyamplah di awal, ya, dibelah di awal. Lalu setelah kita tahu hak porsi yang dimiliki oleh suami, ditambah dengan harta bawaan suami kalau ada. Makna harta bawaan ini adalah harta yang didapat sebelum perkawinan ataupun harta yang didapat daripada warisan orang tua suami yang bawaan. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu onyo tirkah dalam bahasa fikihnya ataupun harta peninggalan almarhum yang benar-benar milik almarhum secara sempurna. Jadi ketika kita telah mengetahui porsi bagian dari almarhum harta peninggalan daripada almarhum suami, di sana baru kita faraidkan. Dan sebelum difaraidkan itu, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kita laksanakan kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan almarhum. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, untuk muknah tajhiz al-mayyit, biaya persiapan pemakaman almarhum. Ini menyahananya tanggung. Loh jaga fan, ya. Kemudian untuk kerenda, untuk transportasi ambulan, ya, untuk kuburan tadi. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian ya. Pak Najwa di Aceh, alhamdulillah mantan le tanah wakaf kuburan, ya. Kemudian kita sebab di Aceh juga sudah ada sebagian kampung menerapkan ada iuran fardu kifayah, sehingga ini semua ditanggung oleh kampung. Tapi kalau di kota-kota besar itu siapa yang tahu? Ya. Bahkan kuburan pun di sana sudah dikomersilkan. Itu daerah Bekasi, di kota besar sana, ada namanya Al-Azhar Memorial Garden. Nan membara-bara baju, tapi ini kuburan. Ya. Al-Azhar Memorial Garden itu khusus pemakaman orang Islam. Ada juga pemakaman yang lebih elit lagi di sana. Ada namanya pemakaman Sandy Gohil. Dinyan permakamnya, perpaketnya mulai puluhan juta sampai ada ratusan juta, tergantung view-nya. Menyelagak di puncak ini yang makin mahal, karena bagaimana pemandangan lagak handuknya diuyuk iban, ya, kena azab ataupun dia dapat nikmat. Jadi ini seperti itu. Maka kalau tidak ada yang tanggung, ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kedua, kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Hutang itu ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah bagaimana? Zakat yang belum dikeluarkan, yang berduit. Ini almarhum, ya, ada simpan harta, misalkan dia simpan emas, sudah mencapai haul setahun dan telah mencapai nisab, ya, 85 gram ataupun 93,6 gram. Maka ini wajib dia keluarkan 2,5%. Ini adalah dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah kalau belum dikeluarkan. Ataupun nazar yang belum dilaksanakan. Contoh, ketika seorang sakit dia bernazar, ya Allah menyelum pulih itu,
Lo sumbang 5 juta untuk pembangunan masjid, lo sumbang 5 juta untuk fakir miskin. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Belum sempat dilaksanakan nazarnya, kemudian dia meninggal dunia, maka ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah, dan ini harus diselesaikan. Yang kedua, boleh jadi berkaitan hutang sesama manusia. Mungkin dalam kita bermuamalah ada hutang piutang, maka ini harus diselesaikan di awal. Selesaikan di awal. Dan jangan kita anggap remeh masalah hutang piutang ini. Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yudha anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Bahkan tidak hanya itu, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid sekalipun. Gimana orang syahid? Dia korbankan waktunya, jiwanya, hartanya jalan Allah sampai dia meninggal dunia syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaghfiru lisyahid kulla dzambin." Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Tapi satu yang tidak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Kita butuh kepada keikhlasan dan keridhaan daripada orang yang memberikan hutang itu. Maka sering kita dengar ketika pelepasan jenazah, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Kalau hutangnya besar dan bisa, ataupun kalau hutangnya dimaafkan, tentu ini menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Tapi kalau enggak bisa dimaafkan, maka harus diberitahukan kepada ahli waris. Jadi ini jemaah yang mulia karena Allah SWT, kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga terhadap harta peninggalan sebelum difaraidkan adalah menjalankan wasiat almarhum. Dengan catatan selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ada enggak wasiat yang bertentangan dengan syariat? Ada. Contoh yang sederhana yang ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seorang orang tua mengatakan, "Ne, nyo menye ayah meninggal, menye abi meninggal, rumah induknya baik bulu-bulu kan?" Kadang-kadang gara-gara wasiat seperti itu, anak-anak bertengkar ketika orang tua meninggal dunia. Karena kenapa? Kondisi anak itu beda-beda. Ada yang secara ekonominya bagus, ada yang secara ekonominya itu agak kurang. Yang kurang dia akan nuntut sama abangnya nanti. "Bang, dari rumahnya kan hak rumah. Takut lo lagi numpang lepen untuk bayar nasi gula, ya, untuk kuliah anak, kuliah dan sebagainya." Abangnya karena secara ekonominya bagus langsung tarik garis. Pokoknya anak ulo-ulo. Pokoknya enggak jual-jual, anak pulau-pulau, nyo wasiat nunci. Jadi kadang-kadang jekaru. Ya. Antara abang berani bisa ribut. Kadang-kadang apa? Wasiat. Karena sebenarnya jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, bicara tentang wasiat, itu enggak boleh wasiat untuk ahli waris. La wasiyata li warisin. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Inna allaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warisin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan bagiannya dalam Al-Qur'an. Ada yang dapat setengah, sepertiga, seperempat dan seterusnya tadi. Tapi untuk siapa sebenarnya ahli wasiat itu? Wasiat itu sebenarnya untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat juga wasiat. Ya, untuk anak tiri boleh kasih. Untuk kemaslahatan umat boleh kasih. Ya. Dan dalam memberikan ini enggak boleh semua harta. Hanya boleh diberikan maksimal wasiat 1/3. Lalu bagaimana dalam praktek dalam masyarakat? Kadang kita lihat ada orang yang tulis surat wasiat dan semua ditandatangani oleh ahli waris. Maka kalau ini disepakati oleh semua ahli waris, boleh wasiat itu. Karena juga dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "La wasiyata li warithin illa ayyasha'a waratsah." Tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Maka kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tua, maka ini boleh jalan. Tapi ketika ahli waris enggak sepakat, ataupun kadang-kadang wasiat itu hanya dibuat sebelah pihak, ataupun tidak diketahui oleh ahli waris yang lain, sehingga ini jadi masalah. Maka kembali kepada dasar hukum tadi, bahwasanya la wasiyata li warisin. Maka ini jemaah yang mulia karena Allah SWT berkaitan dengan wasiat. Jadi kalau tiga kewajiban tadi telah dilaksanakan tadi,
tajihis mayit sudah, melunasi hutang sudah, kemudian wasiat sudah, baru yang terakhir adalah difaraidkan. Berapa porsi istri yang ditinggalkan? Untuk istri dapat porsi 1/8 karena almarhum ada keturunan. Sisanya 7/8 itu semua diberikan kepada 4 orang anak laki-laki, tinggal bagi rata semua karena ini wanita agama dulu. Kemudian hitungan yang kedua, karena seperti ini, setiap berlakunya kematian maka di sana ada 1 penentuan warisan. Jadi yang kedua ini ketika meninggal ibu kandungnya, istrinya meninggal. Jadi seorang istri meninggal dunia meninggalkan ibu kandung dan ada anak 4 orang tadi. Maka jangan lupa kita kasih hak untuk ibu kandung. Jangan langsung kita kasih anak kepu dan juga kenek. Misalkan yang bagi kan anak-anak ni, kepu dan juga kenek-nek ke Tuhan. Kalau tidak meninggal sih ke hak ke danyo sih. Tak boleh itu. Karena bicara masalah faraid itu detail, ya. Ketika ada ahli waris ataupun ada ahli waris yang ditinggalkan, itu tetap dia ada hak selama dia tidak terhalang daripada mendapatkan warisan. Berapa hak untuk ibu kandung daripada almarhumah tadi? Dia dapat porsi 1/6. Kemudian sisanya itu adalah untuk 4 orang anak. Oh, lalu bagaimana anak yang sudah meninggal tadi? Nah, anak yang meninggal tadi tetap itu haknya. Karena ketika meninggal kedua orang tuanya, dia masih hidup. Karena kita menangguhkan dalam waktu yang lama, ditunda dalam waktu yang lama, sehingga ada anak yang pertama tadi meninggal dunia. Lalu porsi anak yang meninggal itu siapa? Ketika kita sudah tahu, ini anak tumpuk ke anak agam yang meninggal. Jadi porsi tumpuk anak yang meninggal itu siapa? Untuk ahli warisnya lagi, ya, untuk anak-anaknya, ataupun untuk cucu daripada almarhum kalau kita lihat dari yang pertama tadi. Ya. Oh, kalau enggak ada anak, maka ini kembalikan untuk saudara kandung yang punya anak. Tapi jangan lupa kita kasih hak untuk istrinya. Istrinya juga ada hak. Berapa haknya? 1/4 karena enggak ada anak. Sisanya baru diberikan kepada 3 saudara kandung tadi yang masih hidup. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita beri perhatian berkaitan dengan masalah ini, apalagi masalah dalam masyarakat banyak sekali, belum lagi nanti masalah hibah yang tidak adil, belum lagi nanti masalah wasiat, ya. Belum lagi nanti masalah jual beli antara anak dengan orang tua. Ini ada kasus yang menarik beberapa waktu yang lalu, ribut antara kakak dengan adiknya masalah harta, yang mana adiknya mengklaim dulu ketika masih hidup ayahnya itu sudah ada jual beli dengan adiknya. Tapi jual beli ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Jadi menan meninggal runci baru kalau yang kakak yufara'i tanahnya. Si adik bekah kak perenai jamun kalau lumno yang mbak ayah. Mana anak kamu dekul kau, ayah anak pegang apa? Sehingga ini mereka bersikeras. Yang satu dia tetap mengatakan itu sudah ada jual beli, yang satu mengatakan ini anak belum. Jadi kalau ribut, dan yang ribut ini bukan seumuran 40-50 tahun, sudah 68 tahun itu, satu lagi sudah 63 tahun kakak beradik. Yang sedihnya kita, anak-anak mereka ikut bela mamanya masing-masing. Jadi seakan-akan ke 20, ya. Jadi kakak nak bawa anak yang bela maknya, ya. Si adiknya ni dia bawa anaknya juga bela orang tuanya. Jadi seakan-akan sudah 20. Padahal cuma kita bayangkan dulu enggak ada harta, enggak ada ribut-ribut. Akur-akur. Ketika sudah ada harta sendiri sudah jadi permasalahan, sudah jadi ribut. Ya. Maka jemaah yang mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bicara tentang masalah faraid, sekali lagi ini penting kita pelajari bersama. Kemudian bicara tentang masalah faraid juga kita bicara tentang masalah nikmat. Karena harta kita dapat tanpa kita harus capek-capek kerja. Harta kita dapat tanpa kita harus keluarkan keringat. Bahkan ini adalah hasil jerih payah kedua orang tua kita. Jadi ini sebenarnya jadi nikmat ini bagi ahli warisnya. Tetapi ketika mereka tidak menyadari itu adalah nikmat, kadang-kadang jadi musibah. Jadi malapetaka di antara ahli waris. Bahkan ada yang sampai sewa pengacara, sidang di mahkamah. Sidang. Sudah keluar putusan,
yang kalah enggak terima. Dibilang sama pengacara, nyopak yang pada banding tingkat provinsi. Dah banding. Banding, sidang tingkat banding, keluar putusan masih enggak puas juga. Ya. Sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Sidang di Mahkamah Agung enggak puas juga. Sudah ada putusan enggak puas juga. Sampai di apa namanya PK sana, peninjauan kembali. Itu bukan setahun dua tahun. Bahkan ada yang lagi sidang-sidang itu meninggal dunia. Nauzubillah. Kehendak ucap. Padahal kalau mereka selesaikan secara kekeluargaan, itu enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah. Selesai. Silaturahim terjaga. Harta ini benar-benar menjadi nikmat. Ya kalau sudah ribut dibawa ke mahkamah, secara ekonomi enggak bisa dimanfaatkan. Karena itu dianggap harta sengketa. Mau kita sewa, enggak bisa sewain. Kan keduduk lagi. Maka ini juga menjadi masalah, menjadi musibah daripada para ahli waris. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini perlu sama-sama kita pelajari bersama berkaitan dengan masalah ilmu faraid ini. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Wa fi ma anfaqahu, dan ke mana kita belanjakan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada tadi Ustaz Amri mengatakan ada sesi pertanyaan. Ini silakan.